Melihat tokonya terbakar, istri dari Suhartoto, salah satu korban pemilik toko sepeda angin di Jalan Gatot Subroto, Kota Probolinggo ini langsung histeris dan meronta-ronta ingin masuk ke dalam toko yang dalam kondisi terbakar. Beruntung kepolisian setempat yang dibantu keluarga korban bisa menenangkan korban yang terus berusaha menyelamatkan barang dagangannya. Kebakaran yang terjadi pada Senin malam ini menimpa 3 toko, di antaranya toko sepeda angin, toko aneka elektronik, dan toko aneka cat. Banyaknya bahan mudah terbakar, dalam sekejap api terus menjalar dari bangunan satu ke bangunan yang lainnya. Tidak sampai 15 menit, 3 bangunan ludes terbakar. Di toko sepeda, ratusan sepeda angin berbagai jenis dan merek dari harga ratusan ribu hingga jutaan rupiah terbakar. Sedangkan di toko aneka elektronik, berbagai jenis elektronik juga tidak bisa terselamatkan. Petugas harus menerjunkan 7 mobil pemadam kebakaran untuk menjinakkan api. Menurut Sutopo, korban sekaligus pemilik toko cat, api tiba-tiba membesar dari dalam toko sepeda angin. Dugaan sementara akibat konsleting listrik. Listrik konsleting kena ban. Kejadiannya ada berapa ya? Jam 9 lebih. Pak, mungkin tadi yang terbakar yang mana dulu Pak informasinya Pak? Mungkin Bapak. Itu dari... yang toko sepeda itu yang terbakar dulu. Dari sana Pak ya? Iya, terembet ke selatan. Pak, perkiraan pemicunya terjadi kebakaran karena apa Pak? Ya konsleting itu. Konsleting itu? Iya. Soalnya katanya pintunya tuh nyetrum. Waktu mau dibuka nyetrum. Berarti dari listrik. Sementara itu menurut Kompol Jumadi Wakapolres Probolinggo Kota, pihaknya sampai saat ini masih menyelidiki kasus kebakaran ini. Yang jelas ini kita libatkan damkar baik dari kota maupun kita minta bantuan dari kabupaten. Ada 4 unit yang sudah datang ini dan alhamdulillah untuk api sudah bisa kita padamkan. Namun tetap kita awasi terus sampai betul-betul padam. Sementara ini kalau kita perhatikan ini kurang lebih ada 5 ruko. Untuk penyebab masih kita selidiki dulu dari apa, kita belum tahu persis. Yang jelas malam ini kita fokus dulu untuk melakukan pemadaman dan menyelamatkan barang-barang yang ada. Beruntung kebakaran ini tidak sampai memakan korban jiwa. Hanya saja kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Farid Fahlevi, CTV.